Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita semua, yakni Lesti dan Bilar, yang kabar dan info terbaru mereka begitu menarik perhatian kita semua, apalagi kabar mereka di malam hari ini dan juga kabar mereka menuju halal, dan juga adalah kabar mereka yang akan tampil di Lida 2021 bersama-sama. Ya, kita semua pada penasaran bagaimanakah cerita Rizky Billar di Lida 2021 dan bagaimanakah kisah dan cerita Rizky Billar juga menjelang hari bahagia. Ya, kita semua pada menunggu dan tidak sabar. Kapankah Rizky Billar akan meminang kekasihnya dan bagaimanakah dengan hal tersebut yang kemudian diungkapkan oleh Dedi di IGS-nya. Just info guys, minggu ini Billar hanya Kamis di Lida. Ya, hanya Kamis di Lida. Dan mulai minggu depan hanya Selasa dan Kamis. JWB tetap jalan guys, biar cepat selesai urusan internal dia kan. Yuhu, kata si Dedi. Ungkapan Dedi ini jelas membuat kita semua semakin bertanya-tanya, membuat kita semakin penasaran. Apa yang kita penasaran? Apa yang buat kita semua bertanya-tanya? Tentu persiapan yang diungkapkan oleh si Dedi tersebut. Ya, nyatanya kemesraan Lesti dan Billar kini sudah tak terbantahkan, apalagi persiapan mereka menuju hari bahagia. Makanya jangan pada heran ketika beredar foto hitam putih mereka, yang tentunya hal itu dalam rangka mempersiapkan ya ijab kabul dan juga persiapan ke KUA-nya guys. Wah, tentu semua pada traveling kemana-mana. Tapi ungkapan Dedi ini membuktikan kepada kita semua bahwa Lesti dan Billar kini sudah sama-sama merasa pas, merasa pantas, merasa cocok untuk segera melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Apalagi kabar mereka ini yang kian hari kian menampakkan diri. Kemesraan, kekiutan di antara mereka kian nyata hari demi hari. Tentunya hal ini dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua. Apalagi kita tahu bahwa Lesti dan Billar sama-sama sudah mempersiapkan hari itu demi kebahagiaan mereka berdua, yakni dengan mengurangi aktivitas di Lida. Tentunya hanya tetap di JWB. Hal itu adalah bukti bahwa Rizky Billar banyak meluangkan waktu dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua, yakni Lesti dan Billar. Makanya kalau kalian masih inginkan kabar terbaru terupdate tentang mereka, jangan lupa dan sungkan langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan informasi terupdate terbaru mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.